Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Save Ekonomi yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian ya. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag @tunasdibalikseragamJKT48. Sorry. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk ya. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Buah salak, buah delima. Selamat menyaksikan Jessigma. Aku Jessy. Jay. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan kami dari JKT48. Semuanya selamat datang di pertunjukan Save Ekonomi, tunasi baik seragam oleh JKT48 New Era. Jadi tadi kami sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama pada Koi wa Kataru Shijini Narinakute, Kuta Patas Menjadi Seorang Pujangga Cinta. Yang kedua artinya, yang kedua ada Go Kakukis, Ciuman Kulusan. Yang ketiga ada Antena, dan yang terakhir tadi ada Save Ekonomi, tunasi baik seragam. Gimana semuanya, seru gak? Seru. Terima kasih ya. Teman-teman, apakah kita bersemangat hari ini? Semangat! Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke, hidup dengan menyimpan harapan sama seperti sedang merawat tunas yang masih baru. Kita tidak tahu kapan ia akan tumbuh. Yang bisa kita lakukan adalah terus berjuang dan menjalani proses tersebut dengan sekuat tenaga. Melalui saat ini juga, kami harap tunas-tunas di dalam diri kami bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pohon dengan bunga yang cantik. Amin? Amin! Amin. Kayak lagi khotbah. Terima kasih. Jadi selama hari itu tiba, mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke, aku mau bertanya tapi harus jawab jujur ya. Siapa di sini yang belum kenal sama kita? Jujur aja, gak apa-apa. Gaswat. Kalau gitu, sekarang kita akan memperkenalkan diri kami satu persatu sambil bercerita tentang tema yang ada di LED menggunakan dadu. Siapa yang mau mutar dadunya? Jessy gak sih? Cici. Oke. Yes, birthday girl. Takut. Jess gak sambil koprol. Apa tuh? 5. Jika kalian bisa merubah nama kalian, kalian mau ubah menjadi apa? Udah, gue ubah ya itu nama gue kan. Oke, gak apa-apa ya. Oke, boleh. Jika dulu kan? Baiklah. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Kalau aku bilang Helisma, kalian jawab apa? Eli. Baiklah. Bagai lembayung senja dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo, aku Helisma. Eli. Lebih semangat, biar member-member makin semangat. Siapa Helisma? Eli. Terima kasih. Ape om? Aku mau mengubah nama aku menjadi siapa? Sebenarnya nama asli aku Helisma. Kemarin aja gue lupa nama gue Helisma.
dan disuruh ganti lagi. Eli jadi siapa ya? Mungkin yang Sunda banget. Jelly anjing lu dong gue. Kan Jaehyun Eli. Iya sih, benar. Tapi kayak udah ada iya nama gugug lu kan. Nanti gue bukannya nyanyi. Kalau misalnya aku mau mungkin Lili ya, tapi Lili udah dipakai. Ah Lili ini bener-bener Lili ya. Ini mami aku loh, kayak Lili itu mami aku loh. Oh iya, Tante Lili. Hey. FYI, mamanya Adele juga Eli namanya. Aku mau Lili sih, karena kan bunga lili ya. Jadi sebenarnya aku suka bunga lili itu kan putih ya. Sama kayak aku, putih hatinya, putih badannya, putih jiwanya, putih, merah putih. Kak Eli. Apa? Kak Eli, yang penting gak pemutihan. Oh iya. Hah? Astagfirullahaladzim, aku yang kena nanti. Terima kasih. Halo semuanya, peduli dan berbaik hati, siapakah dia? Chris? Toy. Chris? Toy. Halo semuanya, aku Christy, terima kasih. Christy. Ya, Christy. Kalau apa, diubah namanya. Kalau boleh jujur, dari tadi tuh gak kepikiran. Ya, jadi aku akan stay aja dengan nama Angelina Christy karena kayak bersyukur ya. Terima kasih ya mama sudah memberikan nama aku Angelina Christy. Karena sebenarnya nama aku tuh Kristen banget. Yeah. Se-Kristen itu. Chris? Udah angel kan, malaikat. Christy tuh diambil dari Kristus katanya. Ah. Wow. Ya. Jadi kayak mau diganti nama apa ya? Gak tahu sih, jadi kayak gak kepikiran. Jadi gak apa-apa, aku stay aja dengan nama aku sekarang. Terima kasih. Yeay. Halo. Halo. Wah ini. Ya ampun. Jika ya, suka menari dan akan selalu berusaha untuk jadi sumber energimu. Perkenalkan aku Jessie. Cie, happy birthday ya. My God, penampilan pertamaku pada umur 19 tahun. Oh my God. Sorry. Oke, kalau misalnya, tapi ini side notes, aku sangat bersyukur dengan nama Jessica Chandra karena kemarin juga sangat ini ya, sangat menggebrakan ya. Jadi takut salah ngomong. Ya, yeah. Aku suka sama Jessica Chandra itu artinya bagus. Tapi kalau misalnya aku bisa mengganti nama aku ingin mengganti dengan Lilis. Lilis okay. Gue Helis mah Lilis. Aduh. Jadi Irus. Wis, Irus. Bertanya-tanya kan? Coba dong, Jessie kenapa tuh jadi Irus gitu dong? Kenapa tuh jadi Irus? Karena Irus itu adalah singkatan dari imut terus. Jadi, nama kan adalah doa ya. Untung ulang tahun. Nama adalah doa, jadi aku ingin aku menjadi imut terus dan forever 19 itu ada di dalam diri aku selamanya. Terima kasih ya. Yeay. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo semua, perkenalkan aku Marsha. Terima kasih. Aku kalau bisa mengubah nama aku sebenarnya ya aku suka sih karena nama aku tuh ada Lenatea-nya. Lenatea itu tuh pergabungan dari nama oma-oma aku, Lena dan Thea gitu. Tapi kalau bisa ngubah aku mau sih. Ada satu nama yang kayak ih kenapa ya aku nggak terlahir nama ini, namanya tuh bagus banget, estetik gitu namanya. Namanya Yuna. 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 Oh Yuna. 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 Bagus banget kawaii. Sih kayak estetik gitu nggak sih kalau buat Instagram kayak Yuna. Ih. Itu aku mau. Ah. Sekian Yuyun. Yuyun. Yuna. 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 Ya udah. Sekian. Terima kasih. Yeay. Selamat malam semuanya. Seperti obat lada tenang, tiba-tiba aku akan menyapumu dengan banyak cinta. Halo Smakulin. Terima kasih. Yeay. Oke. Menarik nih, menarik nih. Kalau misalkan aku mau ubah nama apa? Ya udah pasti Ling Ling. Ling Ling ya. Nice pride. Bener banget.
biar kalau dipanggil right. Ling 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 ling. Terima kasih. Dadah. Emang go. Dadah Liling Liyun. Oke. Okay. Yuk bisa yuk. Jangan Ella di tangannya bau. Dena dong, Dena, Dena. Gak mau, mau nyampu. Yang baru jadi member? Eh belum sih, ya bentar lagi. Eh Dena, bentar bener lagi. Kan kata gue apa? Bener kan? Iya. Congrats, congrats. Welcome to jungle. Main. Kemarin gue main sama Kak Melody. Entah. Di sampel. Makasih ya Kak Ola. Iya. Kak Ola mau nomor berapa Kak? Aduh, ditanyain fanbase apa kamu nih? Aduh. Aku apa aja yang penting ada di jajaran. Terserah kamu, terserah. 6. Oke, siapa itu? 6 nih. Maunya yang tentang Jesse. Iya. Ulang ya, ulang. Satu. 6 lah. Satu. Oke, oke. Halo semuanya, selamat malam. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Pioni, terima kasih. Cepio. Wow, kangen teater ya saya. Oke, satu kata yang menggambarkan Jesse menurut aku adalah Tangerang. Karena entah kenapa sifat dia tuh mencerminkan cici-cici Tangerang banget. Yang kayak kalian kalau bisa ke Tangerang, itu tuh Jesse. Kalau gak Jesse, aku. Terus kayak kita berdua tuh benar-benar suka banget sama makanan Tangerang kan. Kita tuh cocok banget lidahnya sama makanan-makanan khas Tangerang. Jadi menurut aku dia apa? Bakmi-bakmi Cina gitu ya? Iya. Bakmi-bakmi China yang enak itu. Rekomendasi kalau saya ke Tangerang itu enak banget. Nanti next time kalau saya JKT ada ke Tangerang lagi, kalian harus cobain semuanya yang ada di Tangerang ya. Oke? Okay? Terima kasih. Halo semuanya, dengan kejebanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl. Terima kasih. Ola. Ya, satu kata yang mau menggambarkan Jesse. Sebenarnya itu jantung kanan ya. Tapi ternyata jantung cuma satu ya. Yang dua itu ginjal ternyata. IPA gue jelek, makanya gue masuk IPS. Tapi ada satu lagi yang menggambarkan Jesse banget. Kuromi. Kalian sadar gak sih muka Jesse itu kayak Kuromi? Sumpah kalah bener. Matanya yang tajam ke atas, ya kan? Terus dia ponytail kayak gitu. Terus dia kalau ngomong pokoknya kayak Kuromi aja. Iya gak sih? Iya, setuju banget. Thank you. Terima kasih. Kayak orang Jepangnya aku. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Tuk-tuk. Siapa? Si penari yang akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Daniela dari JKT48 ini, generasi 11. Terima kasih. Oh iya. Daniela. Yes. Wih. Terima kasih ya semuanya. Oke, jadi satu kata yang menggambarkan CJC itu adalah imut. Ya kan, seperti tadi namanya yang baru diganti. CJC adalah Irus, iya. Jadi aku akan memanggil CJC dengan Ci Irus sekarang. Sekian, terima kasih. Yeay. Selamat malam semuanya. Oh, hayo, konnichiwa, oyasumi. Aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella, terima kasih. Ella. Halo Cici. Aku, satu kata yang menggambarkan Cici adalah bawel. Sabar lu, ini bawelnya in good things gitu guys. Tapi setuju juga sih kak. Oh. Gak apa-apa, aku punya pembelaan. Jadi Cici tuh kalau udah ngomong terus. Tapi tuh bagus, karena ada topik terus. Jadi kalau samping Cici kayak ngobrol terus. Jadi gak awkward gitu kan. Gitu. Terima kasih. Ih kok diam sih? Langsung sunyi gitu. Sama semuanya. Malam. Si social butterfly yang energik dan periang. Halo semuanya, nama aku Lia. Terima kasih. Lia. Satu kata yang menggambarkan si Jesse. Unik.
Karena kenapa unik? Cantiknya unik, suaranya unik, performnya unik. Terus dia tuh punya karakteristik yang menurut aku cuma si Jesse gitu di JKT. Tapi ya udah unik maksudnya kan? Apa tuh lagi? Ya udah unik maksud aku gitu. Tapi kalian tau gak sih unik itu bahasa alusnya dari aneh. Emang nggak tahu? Nggak tahu ya sih. Parah. Jadi kamu bilang Cijesi si aneh. Aneh. Aninya parah. Aninya lucu. Parah. Makanya kalian semua. Ya udah deh. Ci, maaf ya Ci. Cici unik kok. Terima kasih. Parah. Hai semua, selamat malam. Malam. Terang seperti bulan. Salah. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu. Terima kasih. Halo. Satu kata untuk mengabarkan Ci Jesse adalah dance. Wah, dia kayak enggak lula, bukan lu. Ci Jesse tuh kayak kemarin dia dapat apa ya? Escape dia senternya enggak sih? Bukan ya? Tapi dia ada di bagian tengah, ingat gak kala yang kata kita? Dia kayak itu dia kayak apa sih menyerap seluruh dunia ke dalam badan dia, sumpah. Tapi itu emang satu kata yang tepat untuk Ci Jesse. Dance. Terima kasih. Sebentar, Elin. Elin deh yang muter. Tiba-tiba halo. Oja ya. Halo kak. Oke. Okay. Yeah. Tiga. Hey. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Semuanya Superman Kapas dan Sinabunga. Dan halo, perkenalkan aku Elin dari Trainee Generasi 11 JKT48. Terima kasih. Elin. Tiga lagu JKT48 apa yang cocok untuk dibawakan CJC? Yaitu adalah Kurumi. Benar kan? Iya, iya benar. Guys, iya. Apa sih kalian nih? Iya. Benar, cocok. Iya, cocok. Soalnya aku lihat di YouTube kan, kayak dance-nya wow. Ya, sekian terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si bro, ada penyuka, madu. Halo, aku Kelly, terima kasih. Kelly. Iya, lagu JKT48 apa yang cocok untuk dibawakan sama Ci Jesse? Kalau aku pengen banget lihat Ci Jesse bawain Oshibe tapi yang new era. Soalnya Ci Jesse tuh kalau dance, menurut aku dia bisa nunjukin vibe seksinya itu. Iya, jadi Oshibe semoga di approve ya sama kakaknya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Wow. Seperti tadi Ki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Kak Onil. Ini udah pernah dibawain sih, tapi aku pengen lihat lagi karena baru liatnya tuh sebentar. Itu adalah Mas Binau. Tahu dong. Ya, jadi di Banzai kan waktu itu. Tapi aku pengen lihat tapi sebagai penonton gitu. Kalau kemarin kan lagi dance bareng kan, jadi nggak ngeliat dari depan. Soalnya Ci Jesse di situ bagus banget dan dia center kan di situ. Aku suka banget kalau Ci Jesse lagi ngedance karena badannya tuh bener-bener kayak bentur. Nungguin ya, nungguin. Bener-bener kayak menyatu dengan lagu gitu. Terima kasih. Yeay. Iya. Bantu bersih-bersih. Lihat nanti ya. Selamat malam semuanya. Malam. Senyuman dalam mataku menatap lurus kepadamu. Halo, aku Indira. Terima kasih. Kak Indira. Lagu untuk Ci Jesse. Seperti yang sudah dibilang Ci Jesse itu yang menurut aku kayak bagus banget kalau dia kayak seksi-seksi. Tapi tetap dancer banget. Jadi ada satu lagu kayaknya
Udah pernah juga sih waktu itu perform bareng aku di konser Utsukushi Inazuma. Utsukushi Inazuma. Itu dancer banget tapi kayak tetap seksi gitu. Aku juga sama kayak kamu, pengen nontonnya tuh sebagai penonton, gak mau perform bareng gitu. Kenapa kok gak mau perform bareng? Gak gitu. Indira, Jessie Nesita. Jessie Nesita nomor 1. Ya. Jadi mantap. Jadi aku mau nonton Jessie Utsuk di Inazuma lagi gitu. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Jika hatimu sudah menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia dari JKT48 Trainee generasi 11. Terima kasih. Alia. Cie. Belum. Alia, tapi makasih ya. Maci. Oke, aku lagu JKT apa yang cocok untuk dibawakan Ci Jessie? Teacher. Iya gak sih kak? Kan seksi banget kan? Kayak teacher gitu kan? Aku tahu. aku suka banget lagu itu. Kayak Ci Jessie kan ekspresinya tuh bisa banget gitu loh. Kayak dapet banget kayaknya bawain itu. Dan kayak badannya tuh kayak bener-bener yang seksi. Tapi kayak elegan gitu kan? Yeah. Aku suka banget pembawaan Ci Jessie. Sekian dari aku, terima kasih. Demikianlah 16 member yang perform pada hari ini. Sekarang kita akan lanjut ke unit song semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kami sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Omoy Dejo, Lebih Dari Memory. Yang kedua ada Oh Kami Top Pride, Serigala dan Pride. Yang ketiga ada Onanokono Deirokan, Indra Kenam Seorang Gadis. Yang keempat ada Karehano Station, Stasiun Daun Kering. Dan yang terakhir ada Mangekyo atau Kaleidoskop. Gimana? Seru gak? Seru! Sekarang kita akan membacakan live X dengan hashtag Tunas di balik seragam JKT48. Yeay. Oh shishi. Siapa mau baca duluan? Onil, boleh. Aku mau baca ini deh, dari Kak Ivan. Malam dan happy day juga buat Ci Jessie. Semoga diberi kesehatan dan panjang umur. Sehat selalu, semangat buat show hari ini ya Jess. Tips sal juga buat Oshi kesayanganku yaitu Ella yang tengil tapi lucu. Semangat juga show hari ini. Tips sal juga buat yang Ferif. Lagi. Eli mau baca apa Eli? Aku mau baca dari Kak Glenn Alvaro. Selamat malam Ci Jessie. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu dan suka selalu. Dan semoga apa yang kamu harapkan bisa tercapai. Oh iya, nanti kuenya tempe aja ya. Senang tuh, hehe, happy birthday Ci Jess. Tips sal buat Kak Lulu dan Kak Onil. Aku semangat show-nya. Dan yang Ferif. Yeay, makasih Kak Onil. Waalaikumsalam. Aku mau baca boleh gak? Aku mau baca dari Kak Lemanaru. Happy birthday Ci Jessie, jantung kanan dan kiriku. Makasih ya, hashtag gebrakannya kemarin. Dan happy anniversary juga Gen 7 yang ke-6 tahun. Sehat-sehat ya orang sehat. Semangat terus ya kalian berenam. Semoga bisa bertahan sampai final. Amin. Lagi, siapa? Indira. Aku mau bacain dari Kak Alma. Selamat ulang tahun buat Ci Jessie yang paling sering buat gebrakan. Semoga tahun ini makin banyak fans yang rela ngantri demi two shot sama meet and greet ya, amin Cici. Pokoknya love sekampung. Banyak love. Tuh sekampung. Lagi. Next. Kelly. Aku. Ya. Dari Kak Yoga Praditya deh. Selamat malam semuanya yang tampil malam ini. Selamat ulang tahun Ci Jessie. Semoga hari ini penuh kejutan dan kebahagiaan yang tak terlupakan. Dan titip salam buat Kak Kristi dan Kak Marsha. Yeay.
aku baca lagi. Yang mana? Kenapa hoodie dinamain hoodie? Kenapa tuh? Karena hoodie dingin. Karena hoodie dingin. Gak lucu ya, maaf deh, karena yang lucu adalah sahabatku yang berulang tahun hari ini. Hebe deh ya sahabat Sigma Jazz, Kika, Kuromiku. Tetap mewing dan Sigma selalu. Syubul. Wow. Janji syubul. Syubul. Lagi. Elin, mau baca lagi Elin? Boleh. Oke. Aku mau baca dari Kak Ega. Aduh. Happy birthday, Cijesi Sigma yang sangat amat ris. Semoga harimu Rabu terus ya, alias riang asik bahagia untuk selamanya. Hehehe. Ditunggu hashtag gebrakan selanjutnya. Ikan hiu melayang ayang. Cakep. Semangat show-nya sayang. Jangan lupa mewing ya hari ini. Wih, makasih kakak. Makasih ya, karena kita udah dikasih pantun, kita jadi makin semangat buat lanjut ke lagu berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Jealousy No Alibi, Alibi Kecemburuan. Dan yang kedua ada Dub. Dan yang ketiga ada Tegami Nakama No Uta. Emang Nakama No Uta, Li? Iya, Nakama No Uta. Oke, Lia. Lagu sahabat. Gimana semua, seru gak? Seru! Oke. Yang bener, tolong. Mau ngobrol nih, mau ngobrol. Boleh. Apa tuh? Mau ngomongin ngobrol tentang kira-kira nih kalau misalnya kita bisa ngajak Cijesi ke suatu tempat. Mau ngajak kemana sih kalau boleh tahu? Kok gak ada yang jawab? Oh. Aku deh jawab duluan, aku udah siapin soalnya. Gila-gila. Pasti ger banget. Iya, si paling persiapan. Pasti ger. Yuk, aku mau ngajak Cijesi ke tempat. Kalian tau gak sih ada kafe yang blind box isi Kuromi semua gitu? Enggak. Berarti kalian kudet. Ada, pokoknya aku mau ngajak si Jessie ke kafe yang isinya kuromi-kuromi. Jadi makanannya bentuknya kuromi, kursinya bentuknya kuromi. Iya. Enggak tahu ya, nanti cari tahu ya. Pengen ngajak si Jessie ke situ supaya aku sama si Jessie bisa lebih bersahabat ya. Oke. Okay. Boleh. Kamu kan sinar moral ya. Biasa soalnya si Jessie yang marah kalau misalnya aku deket-deket sama Kak Ola, tau guys. Jadi kali ini aku bikin Kak Ola marah karena aku deket-deket si Jessie. Okay. Oh gitu gimmicknya, oke. Okay, gitu ya kalau PHO, emang perusak hubungan orang. Oke, Li, okay, diterima. Yeah. Siapa lagi? Yaudah deh, aku deh. Boleh. Si Jessie, singkat pada jelas, kita ajak ke Cina. Ya kan? Benar banget. Kenapa emang sama Cina? Ya, betul. Iya, banyak. Update ya elektroniknya, benar. Betul. Iya, betul banget. Teknologinya lebih maju kan, Len? Teknologi maju sekarang. Bener sih, bener. Bagus sih di sana. Okay. Aku mau deh jadi asisten. Boleh ya? Oke, okay, kalau Elin, Elin apa? Aku mau ajak Cijesi ke dunia Doraemon. Wow. Kenapa, Elin? Kenapa? Karena bisa pakai pintu kemana saja sama mesin waktu, terus ke zaman-zaman dinosaurus. Jawaban. Kenapa tuh bisa ke zaman dinosaurus? Mau diapain? Ya bener sih zaman gue. Gue di sana jadi T-Rex. Kenapa? Kenapa? Karena seru aja nyalain api pakai batu. Keren, keren Elin. Memperumit hidup ya. Anak muda. Emang kalau masih muda tuh emang banyak imajinasi, enggak kayak kita yang udah tua-tua gitu. Emang beda gitu. Benar banget, benar-benar. Bro tidak diajak. Iya. Oke, aku ya, aku. Boleh. Aku mau ajak ajak. Ajak. Aku mau ajak Jessie ke Thailand. Oh. Why? Karena pengen belanja bareng, terus pengen menghambur-hamburkan uang lah pokoknya. Keren banget. Pokoknya kita mau kan kalau waktu di Thailand kan kayak baju-bajunya murah, makeup-makeupnya bagus, makanannya juga enak ya kan. Ih, kalau lah aku juga mau ikut. Boleh? Kan kacil yang asli ada cepionya. Ya kan, boleh? Sahabat?
Boleh deh. Sahabat. Tapi kamu yang bayar semuanya ya. Iya. Oke, siapa lagi? Alia, wah Alia, ini dia. Alia. Oh ada Alia. Alia ada. Aku mau kemana ya? Oh, Cik Jesse kan sekarang gebrakan kan, pedang-pedang kan. Jadi pas Cik Jesse bikin video itu, ini Cik Jesse bawa pedang gitu kan? Iya. Yeah. Samurai. Pas bikin video SSK, aku tuh ada di situ. Oke. Nah, terus aku pengen ngajak Cik Jesse ke zaman dahulu. Oke. Barengan sama Elin. Kenapa? Jadi ceritanya. Atau gimana? Oh, lu mau kayak zaman-zaman Shaolin gitu ya? Gitu ya? Iya, gitu Ci. Zaman-zaman wushu gitu. Wushu, iya, gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Kayak Sarwenda tau. Sarwenda siapa? Sarwenda. Chris Dayanti, iya. Gak boleh jauh ya? Cynthia. Beda jauh sama dia. Kan mirip ya. Iya, oke. Gitu aja sih, Kak. Gitu aja ya? Gitu aja sih. Kalau aku mau ngajak Ci Jessy pergi thrifting. Ini enggak ada jalan-jalan cewek-cewek. Ya siapa di sini cewek-cewek yang suka thrifting? Aku. Kowe lanang, Mas. Lanang enggak, Kak? Iya itu tuh. Dia ke tangan. Padahal dia lanang. Iya. Enggak apa-apa. Dia di tangan. Ang. Ya, kegiatan cewek-cewek gitu sih, thrifting-thrifting, nyari-nyari barang lucu gitu kan? Betul. Boleh. Pengen banget. Boleh. Kali. Mutu sih itu bagus. Kalau aku apa ya, ke Bandung kali ya. Biasa, tapi kan cewek-cewek ini tuh selalu ke, ayo yuk ke Bandung. Mau ngapain ya ke Bandung ya? Sama aja kayak di Jakarta sekarang sama Bandung. Lucu kan? Maksudnya kayak gitu kan? Maksudnya ada banyak. Aku tahu sih anak-anak itu sangat menyukai bola ubi walaupun di Tangerang ada, tapi kan autentik from Bandung itu bola ubi yang kenyal-kenyal only Bandung, wow. Yes, we need to go to Bandung. Bandung. 그리고 서울 가고 싶어. 안녕하세요 banget. 괜찮아. 맹맹맹맹. Mungkin ke Seoul juga kali ya. Oh, karena, Korea. Iya, Korea. Pokoknya mau beli make up sama nanti aku ajak si siapa? Cepio. Cepio, iya. Maaf. Kamu Cepio, iya. Enggak. Pusing setiap hari ketemu orang. Kan kamu seleb kampus. Keren banget tau Kak Eli kalau di kampus kayak, Kak Eli. Artis bro, artis. Apalagi ini ya. Lah, prak. Iya sih, kalau aku mau mungkin belanja make up karena dia kan duta-duta ini tau sih glitter sama si Vioni ini. Dari tadi aku mendengar kayak Cepio, boleh enggak aku minta glitter? Iya, cuma dua kali di hari ini Cepio, aku boleh minta glitter kamu enggak dua kali? Dua kali. Nanti kalian kalau di eye contact Jessie yang pasti ada ting-ting-ting gitu. Betul. Nyala-nyala gitu. Jadi kita akan membuat muka dia buricak burinong. Wow. Setuju. Iya. Trend selanjutnya. Bener. Iya, ada lagi enggak mau kemana? Aku pengen ngajak Ci Jessy makan itu, tau gak sih tren yang di TikTok yang tahu goreng? Yang kayak langsung dimasukin ke dalam jadi hamoeng. Iya, tau. Yang ceritanya hamoeng ya kan? Di pegunungan gitu kan, Jess? Iya, di pegunungan. Hamoeng. Ya kan ya. Bawa silat-silatnya ya kan, cocok tuh. Boleh, Mak sekalian. Udang balon. Oh, udang. Iya, udang balon. Iya. Bang Mursid ya? Iya, benar. Kita bikin sahabat gue. Benar kan? Coba. Karena dia sahabat kamu, abis ini juga banyak sahabat-sahabat Kak. Kita. Benar banget. Jadi, sahabat-sahabat, silakan. Teman-teman, deng. Teman-teman. Weh. O'Neal, hijau-hijau. Masuknya on time ini. Banget loh. Waduh. Bisa aja semanggi nih. Kejauhan ya sih? Salting soal. Oke. Jauh. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol juga. Apa tuh? Kita mau ngobrol-ngobrol, kalau kita mau nyuruh Ci Jessy, kita mau nyuruh apa? Oke, Ella duluan. Jangan Kak, agak berbahaya. Yang di otak aku sekarang agak berbahaya. Oh, parah banget berarti. Apa dong? Makanya aku mikir dulu. Gak apa-apa, pokoknya temen-temen omongin aku di depan aja. Langsung gak sih, Ci? Ella. Aku menurut Cici. Guys, tadi Ella suka aku ambil minum dia, guys.
itu. Tadi izin dulu kok, Ci, aku boleh gak jawabnya? Aku mau nyuruh Cici ambil minum. Tolongin dong. Berani ya. Udah gak gitu apa. Doang. Ella, kamu jangan begitu ya, Ella. Enggak, Ci, enggak. Enggak, bercanda juga, bercanda. MC doang kok, Ci. MC doang juga, Ci. Oh, gitu beneran gitulah jawabannya. Iya, Ci. Sama kayak nungguin mungkin ada sama lagi. Makanya kirain ada gering ya gitu. Yaudah gak apa-apa, makasih ya. Abis ini ya, Ci. Ya. Gak apa deh. Beneran disuruh ya. Aduh, takut banget. Ambilin mie, tolong. Bercanda, bercanda. Ella, hati-hati kamu digebrak loh. Air putih loh, ya. Air putih. Iya, iya. Oke, siapa nih yang mau jawab? Aku deh. Boleh, Indira. Buat Cici Jess. Jessy Pesi. Tadi malam jadi sampai jam berapa? Wedding-nya. Aku nginep, Ci, di sini. Nginep ya. Jadi buat Cici Jessy, aku mau nyuruh Cici setiap perform harus twin tail. Jadi ntar kalau bawain omoide atau bawain kurotensi gitu kan twinning gitu. Oh, Cici. Tapi aku yakin Cici bakal tetap kayak biar kuromi banget, Ci. Iya. Ah, makasih ya. Tapi ya, kalian tau gak sih sempat ada fase di mana aku benci banget twin tail. Oh my god. Iya loh. Cocok tapi, banget Cici twin tapi tail. Iya, tapi aku kayak ngerasa emang semakin tua rasanya harus semakin mengeluarkan irus, iya. Yaudah deh kalau itu kamu, aduh aku nervous ditonton sama 100.000 orang. Oke, kalau itu mau kamu Indira, makasih ya. Makasih ya Cici. Kak Kristi. Sahabat. Apa sih? Gak apa-apa. Gila Ella mungkin sekarang. Dia udah ngeliat aku Ella. Di sebelah, aku tuh dari tadi ketawa-ketawa mikirin ya. Aku mau nyuruh apa ya Jessy. Aku lucu gak sahabat. Bayangin. Kamu gak mau disentuh aku ya? Enggak kak. Jessy aku suruh kamu. Bercanda. Oke. Aku mau suruh Jessy. Setiap koreo JKT48 dia ganti dengan koprol. Tujuh. Ganti koprol 3 menit ya. Tujuh. Kristi, kalau itu diulang berkali-kali, mereka udah tahu itu bukan sebuah gebrakan lagi. Enggak, tapi Jessy, karena koprol udah digunakan kemarin, mungkin gebrakan selanjutnya ada yang baru ya enggak, Jess? Ditunggu ya. Split. Tunggu. Tunggu pakai celana ya. Mungkin gebrakan selanjutnya adalah dia terbang dengan sayap malaikat kemarin ya bisa jadi. Ah, itu dia. Tapi aku jujur. Jadi itu bisa malu. Ya soalnya aku ngefans banget sama koprol kamu, Jess. Kristi makasih ya sahabatku. Jadi aku ingin melihat kamu koprol 2 jam. Oke. Okay. Nanti private aja Kristi. Ya, love you. Mwah. Oke lanjut dong. Aku mau denger dari Marsha boleh gak? Boleh. Kalau aku mau request Cici gak boleh pegang atau menggunakan warna ungu sama sekali. Marsha. Itu seperti penyiksaan untuk aku. Sekali aja. Itu jahat. Ini aku lagi gak pakai ungu. Ella kamu ulang lagi Ella coba. Jahat. Ella stop party pooper Ella. Gak apa-apa Ella bercanda. Ya gak Cici. Panik. Aku takut. No purple. Kalian setuju gak kayak gitu? Aku gak setuju. Kayaknya ini deh maksud kamu 5 bulan gak pakai ungu. Bisa gak Jess? Kayak kelamaan gak sih 5 bulan? Sehari. Pusing emang challenge. Oh yaudah. Aku tiba-tiba 5 hari. Wow 5 hari aku tiba-tiba demam loh. Keringetan aku. Lucu banget. Alay dik. Lebay. Berarti kelihatan ya. Kalau Ci Jessy gak ada ungu sama dia, berarti dia tuh aduh hampa banget kayak kolam gak ada airnya. Itu dia. Kalau begitu semuanya, selamat mendengarkan lagu terakhir dari kami, Mizuno Naipo, kolam yang tak ada airnya. Hari ini. Terima kasih. Tapi ada
hari spesial gak sih? Apa tuh? Kalau kau suka Jessie, bilang selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun! Nah, hari ini, oh my God, kita akan merayakan hari spesial kamu, Ci Jessie. Thank you. Ya, jadi kemarin teman kita yang bernama Jessie berulang tahun, guys! Happy, happy birthday. Dunia yang di atas dunia. Bingung kalau dinyanyiin tuh harus gimana sih, kayak harus atau kayak koprol. Ya? Koprol. Siapa yang nari 91? Bohong ini. Sorry, sorry. Maaf. Om Jote, makasih ya kuenya warna ungu. Kamu sangat mengerti aku deh. Oh. Oke, kalau gitu kita sekali lagi kita menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Jessie yang paling semangat. Oke guys, kita mulai. 1, 2, 3. Happy Birthday Jessie. Makasih ya. Happy Birthday Jessie. What a birthday. Happy Birthday. Ya, kita nyanyiin lilin ya guys, sambil nyanyi gak nyanyi sih? Lagi ya. Gak apa, disini semua penyanyi semua, gak apa-apa. Asik. Ayo, tiup lilinnya, tiup. Oh iya, belum. Oh belum, belum. Nyalain lilinnya, nyalain lilinnya, nyalain lilinnya sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Make a wish, make a wish. Sebelum kita semua mempunyai kepercayaan masing-masing, gimana kalau kita berdoa dulu ya teman-teman? Ya, kita make a wish untuk Jessie bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Amin. Widih. Hmm? Oh, katanya hitung dong gitu. Oke. Kita tiup ya. 1, 2, 3. Wah, thank you. Oh, lagi siapa sih yang ngajarin gue tanya? Lu ya? Bukan gue, bukan gue. Autodidak dia. Oke. Okay. So scared. Ternyata ada surat, guys. So sweet. So sweet. Dari siapa nih? Ella. Ella. Ella, bacain aku dong, Ella. Mana sih? Mau, Cici? Sorry ayang, bacain. Mana? Ella gak mau suruh dia baca sendiri? Ya udah, Ci. Kalau gitu, Ella panggilkan aja deh siapa, yaudah, siapa yang cepetan. Bacain. Misi. Sahabat, kamu angle-nya kiri kan? Iya. Oke. Okay. Masih ya. Kita cie-ciein yuk, 1, 2, 3. Cie!
biasanya gue giniin orang. Iya lagi lah. Ternyata gue ada di titik ini. Ini spotlight lu lah. Oke. Waktunya bersinar. Waktunya bersinar. Oke, aku mulai ya. Lagunya ganti dong DJ Bang Dika, ada gak? Iya, lagunya bosen. Atau gak memangnya aku boneka gitu kan? Iya, Jeci cebel. Jeci cebel. Oke. Halo Jesse, bosen gak aku terus yang bacain? Enggak. Udah tahu sih lah sejujurnya. Ya kan, tapi ya. Kalau bukan gue yang bacain rasanya aneh dan gue pasti akan marah. Benul. Karena emang gue merasa sangat amat dekat sama lu. Gimana sih? Itu salah satu gebrakan ya, Jess? Benul. Bisa dibilang saat ini lu adalah sahabat yang paling dekat, yang paling gue cari ketika ada suatu hal, apapun itu. Orang pertama yang gue cari kalau mau makan, mau ganti seifuku, mau make up, mau dan lain-lain. Lala, siapin dulu buat TikTok pasnya. Oh iya. Yang cantik-cantik. 2M followers. Senang banget sama Jesse yang sekarang, super positive vibes, super ceria. Pokoknya sangat menyenangkan bisa mengenal Jesse yang sekarang dengan segala hashtag gebrakannya setiap saat. Mendengar pengumuman kemarin, gue benar-benar bangga banget sama lu, Jess. Benar-benar amazed dan merasa lu tuh se-deserve itu untuk ada di posisi itu. Walaupun ini masih tahap satu dan sementara, tapi ini adalah awalan yang baik untuk lu ke depannya di JKT48. It's been 19 years menjadi Jessica Chandra, anak imut yang berhati mungil. 19 tahun aku mengenal kamu, Ola. 6 tahun. Iya. Orang yang paling gak gampang menyerah, yang selalu berusaha dan rela mengorbanin hal-hal besar untuk menjadi seorang idol. Keren banget, gue suka semangat lu. Bam! Bam! Yippee! Yippee! Tetap keren dan menggebrakan masa depan lu ya. Gue yakin tahun ini adalah tahunnya lu. Tahun dimana lu bisa mengeksplor semua yang lu punya seperti Dora the Explorer, hip 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 Dora. Terima kasih. Hip 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 Dora. Hari ini juga tepat 6 tahun generasi 7 ada di JKT48. Kelly, sini dong. Kelly. Kelly sini, tolong fotoin kita. Yang ini juga. Bion ini juga mau. Bion nih. Yang ini. Bion ini enggak mau. 7,5. Happy anniversary ya, guys. Happy anniversary. Udah pada nonton belum? Bentar, Angel momen kacila dulu ya. Aku selalu bersyukur dan bangga banget ada di generasi 7 yang katanya gen emas yang isinya member-member keren semua. Kalau gak ada gen 7, aku pasti gak bisa ketemu sama sahabat-sahabat aku, termasuk dan terutama kamu. Kalau gak ada gen 7 juga, gak bakal ada yang namanya Jessica Chandra, seorang rapper. Rapper, develop to dancing machine. Dulu gue rapper ya lah. Ya, kalian fans New Era tau gak dulu Jessie rapper? Iya, dulu Jessie rapper. Sekarang lapar. Betul. Kita kan sering banget deep talk ya. Aku berharap dan berdoa semua yang kamu takutin, semua yang tidak kamu inginkan, atau semua ke-overthinkingan kamu itu tidak benar adanya ya. Kadang overthinking emang bagus sih untuk diri sendiri, biar lebih hati-hati. Tapi jangan berlebihan ya, kamu tidak seburuk apa yang ada di pikiran kamu sendiri. Iya, makasih ya. Jesse lagi sering overthinking, guys. Iya. Iya. Bener kan? Tapi kata mereka ini berlebihan sih. Ingin sempurna di matamu. Nanti aja ya WIB-nya. Sekarang WIJ ya. Waktu Indonesia Jesse. Semoga lu menjadi Jesse yang lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, dan lebih sehat lagi juga. Karena percuma kalau sehat tapi gak bahagia, dan percuma kalau bahagia tapi gak sehat.
Pokoknya harus paket komplit. Aku mau banget ngelihat kamu ada di jajaran Senbatsu single ke-26 JKT48 hashtag Sukinanda. Gue berdoa semoga lo bisa dapat peringkat di tahun ini ya. Semoga cita-cita kita ada di satu MV single baru JKT48 bareng terwujud tahun ini ya. Amin. Gue sayang banget sama lo. Walaupun jantung cuma satu, tapi tetap lu jantung bagian kanan dan gue jantung bagian kiri ya. Iya. Yeah. Love you jantung kananku, ditunggu gebrakannya selalu. Sekali lagi, happy birthday sahabat. Tia, terima kasih ya. lucu banget. Oke, tapi ini kayaknya ada dua lembar. Siapakah orang yang menyayangi dan mencintaiku dengan tulus itu? Siapa yang mau baca satu lagi, satu lembar lagi? Kak, kalau generasi 8 boleh bacain gak kak? Boleh. Sahabat. Aduh, gak mau memisahkan Kak Cila sama aku. Gak apa-apa. Mau misalkan Gen 7 juga aku sini aja. Gak apa-apa. Aku tampol ya. Gak apa-apa, Cepio. Maaf ya, aku izin ya, Kak. Gak apa-apa, Dek. Jangan dulu. Maaf, Cepio. Oke. Music. Bercanda ya, Kak. Selamat ulang tahun, sahabat yang jalan pulangnya searah. Aku berharap semua yang kamu harapkan bisa terwujud ya di umur yang baru ini. Terus jadi Cici yang pekerja keras dan semangat ya. Aku seneng banget tau kalau misalnya ngeliat Cici perform dengan semangat. Karena Cici ini mesin menari alias dancing machine. Ya keren banget, terus berkembang ya Cici. Aku juga berharap Cici bisa jadi salah satu member yang terpilih untuk Senbatsu single selanjutnya. Because you really deserve it. Aku gak sabar buat lihat Cici yang lebih keren lagi. Sehat-sehat dan happy terus ya buat menjalani semua kegiatan Cici. Kalau lagi sedih dan galau, jangan lupa kalau ada aku di sini yang bisa kamu ajak cerita. Love you. Happy birthday. Tia, terima kasih ya. Mama, sama-sama. Selamat ulang tahun Jessica Chandra. Semoga panjang umur sehat selalu. Semoga di umur yang baru ini lebih banyak bahagia karena kamu juga membagikan itu ke orang banyak. Semoga menarinya semakin apik dan mendapatkan hal baru lagi. Dengan wajah judesmu itu, makasih ya sudah mau menjadi sahabatku, sahabat. Makasih udah dengerin aku cerita panjang lebar tanpa menjudge banyak. Yang ngejudge cuma ekspresinya doang soalnya. Makasih ya sudah mau membuat aku merasa dibutuhkan. Buat cuci baju sih waktu itu. Maaf gak bisa perform bareng hari ini. Sekali lagi seperti yang pernah aku bilang, selamat ulang tahun Jekisa Sandra sahabatku, teman sekamarku, sobat Tangerangku, perikici ayah, cintaku, separuh nafasku, tolong belikatku, gigi depanku, kepalanku, mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Dengan keunikanmu, mari menggebrak dunia yang masih sering tertidur ini. Happy birthday. Thanks. Preci. Tapi suaranya ini banget dah, kayak Cila kuasa gelap ya, kayak mukanya tuh berubah tuh pas lu bilang gitu. Diucapin artis. Ya ampun, iri gak sih dapat ucapan dari artis? Kamu jadi gigi depan artis. Jadi sebenarnya kamu masuk film kuasa gelap. Iya, di gigi friend. Soal ada di sisi Freya. Yeah. Oke, sekarang aku harus berterima kasih ya sama teman-teman yang membacakan surat aku ya. Oke. Cap, cip, cup, kelabang, kuncup. Siapa yang mau dibaca? Terima kasihin duluan. Cepio, maaf ya kamu hancur untuk yang kedua kalinya, Cepio. Aku gak kuat di sini. Oke, buat Ola.
Bella, makasih ya udah membacakan surat aku 100.000 kali. Iya. Gue senang banget kok kalau kamu yang bacain, karena seperti yang kalian sudah tahu, Ola adalah jantung kanan aku. Kiri ya, jantung kiri aku. Terus, makasih ya buat wishnya ya, walaupun kayak lu tuh orang keberapa ya, orang ke, apa? Enggak, salah. Lu tuh 10 kali ngucapin dan kasih wish, tapi bener-bener kayak ini genuine banget, ini tulus banget dari hati lu yang paling dalam, gue bisa merasakan itu. Makasih ya, pokoknya terima kasih udah jadi teman gue karena apa ya, diri Jesse yang sekarang tuh juga gak bisa sampai sini kalau gak ada Ola. Iya. Jadi kamulah yang memberitahu aku, Ola. Kamu sekarang udah tahu AI kan? Nanti itu cerita kita nanti aja. Nanti. Pokoknya terima kasih ya, pokoknya yang kita semogakan tahun ini semoga bisa bareng-bareng ya. Amin. Mohon dukanya juga buat Ola juga. Terus apa ya? Duh, kayak sebenarnya kalau misalnya diungkapkan dalam kata-kata tuh bingung banget. Tapi benar-benar apa ya, benar-benar terima kasih banget loh karena sudah menemani walaupun kadang tidur duluan, kasih tahu untuk tidur duluan ya. Apa tuh lagu Bernadianya tuh? Lama-lama. Ya, jadi wait. Jadi terima kasih ya karena sudah berada di sisiku, berada di angle kananku dan kanan benar. Dan terima kasih sudah selalu ada untuk Jesse di saat sedih, senang, ketawa, lapar, baper. Gak ketemu punchline lagi. Jadi makasih ya, La. Makasih banget. Makasih karena udah bacain surat terus, gue gak bosan kok. Makasih ya. Terima kasih juga, sahabat. Terima kasih, sahabat. Semoga kita bersahabat selalu karena kita ada rencana. Ya. Nanti anak aku maunya cowok. Anak aku maunya cewek. Nanti dijodohin. Iya. Itu nyokap gue nonton lah jam itu. Makasih ya dulu lah. Yeah. Jadi makasih ya, pokok semoga bisa tercapai ya. Semoga amin. Kita bisa amin. Menjadi keluarga. Amin. Terima kasih ya. Untuk Cepio, oh my God. Sahabat. Udah sama aku. Sahabat makasih ya udah ada 24 jam bersama aku. Mbak. Terima kasih sudah menemani aku pulang, menemani aku berangkat, menemani aku kegiatan. Karena guys kalau kalian tahu, aku itu lebih banyak kalau misalnya berada di JKT, aku tuh rata-rata paling banyak spend time tuh sama Cepio. Maaf lah, satu Cepio, kedua Berola. Karena kita kan searah kan, jadi kayak kita tuh selalu sahabat berangkat berangkat jam berapa, terus kayak kita benar-benar yang semakin banyak pulang bareng kita itu, kita jadi semakin dekat, semakin kuat, semakin sahabat pokoknya. Jadi terima kasih ya untuk wishnya, semoga apa yang kita impikan juga bisa tercapai tahun ini ya. Aku pengen bareng-bareng banget. Semanggi. Semanggi. Semangat dan gigi. Semangat dan gigi untuk memberikan gebrakan. Makasih ya Cepio, aku benar-benar sayang banget sama kamu. Terus walaupun kayak walaupun Cepio kan sebenarnya Cepio lebih tua ya dari aku ya, tapi kita nggak berasa kayak gitu. Jadi kayak aku tuh nggak ada kesan kayak, bukannya kurang ajar sih, lebih kayak jadi dia tuh bisa mengapa ya, kita tuh bisa relate gitu loh. Jadi aku senang banget, makasih, aku senang banget bisa berteman sama kamu. Oke, terima kasih. Oke, kalau Freana diucapin sama aktris. Freana, aku harap kamu denger ini ya. Makasih ya udah mengirim voice notes. Karena sejujurnya aku yang minta, guys. Ya, kecewa ya kayak gitu ya. Ya tapi karena belakangnya juga aku sama Freana juga makin deket. Karena kita kemarinnya juga teater sementara bareng. Terus kita kan berempat kan. Jadi ketemu Freana juga terus. Terus kayak sekarang tuh bangga banget dengan pencapaian dia menjadi Freya yang sekarang. Jadi aku senang banget dan bangga banget punya teman seperti Freyana. Jadi Freyana makasih ya karena sudah mendukung aku juga, karena kayak apa ya, kita tuh sama gitu loh. Kayak aku semakin kayak mengenal Freyana tuh semakin wow, ternyata seorang Freyana tuh juga bisa merasakan hal yang aku rasakan ya. Jadi benar-benar happy dan comfort banget bisa
mengutarakan perasaan aku sama dia. Jadi benar-benar terima kasih banget. Semoga sama, semoga apa yang kita impikan tahun ini bisa tercapai dan terus menjadi Ichigo Ichie ya. Dan terima kasih karena sudah menjadi friend yang seperti sekarang, karena friend yang sekarang adalah teman aku, sahabat aku. Jadi terima kasih ya. Sudah. Oh iya. Oh iya, aku boleh mention buat Gen 7 ya, karena hari ini kita kan 6 tahun ya. Oh my god. Guys. Kenapa kita panik kan? 7,5. Ya, Gen 7 mungkin agak sedih juga karena hari ini tidak bisa lengkap ya Gen 7-nya ya. Tapi di sini kita mewakilkan para Gen 7 yang lain. Semoga boleh ya wish untuk Gen 7 juga enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Semoga kita bisa sukses di Sosenko tahun ini. Amin. Terus semoga kita bisa tetap temenan terus. Amin. Dan semoga kita bisa semua bersinar dengan cara kita masing-masing yang berbeda dan unik itu. Amin. Ya, pokoknya sekarang kita lagi sahabatan banget ya semuanya Gen 7 ya. Yeah. Pokoknya kita stay seperti ini selamanya ya. Kiyo. Sampai kita punya anak, cucu, buyut kita nanti. Cicit, cuit. Gak menunggu kegerakan itu. Yang udah dukung Gen 7 juga. Oke. Sekarang buat siapa ya? Buat Imu. Fans. Dulu deh boleh. Buat Jesse Pesci. Oh my god, di sini boleh acungkan tangan yang... Oh gak ada lagi Jesse Pesci. Perasaan pada Ferif. Kamu belum bilang yang apa, jadi mereka gak angkat tangan. Kamu baru kayak acungkan tangan yang apa. Oh iya gitu ya. Yaudah deh, gak apa-apa. Pokoknya Jesse Nessy, makasih ya untuk... Pertama buat proyeknya dulu ya. Makasih ya, padahal aku udah pernah ditanyain kayak, Jesse kamu mau temanya apa tahun ini gitu kan. Terus aku bilang, yang simple aja. Karena kan kita juga mau sosain Kyo ya. Jadi benar-benar ya yang simple aja. Gak apa-apa, aku bakal tetap seneng banget. Tapi selalu Jesse Nessy selalu seperti biasa, selalu memberikan gebrakan yang tidak terduga gitu. Selalu ada aja gebrakannya. Tahun ini tuh aku pikir aku kan jadi aktris ya. Aku pikir aku akan disambut dengan red carpet menjadi aktris, aktor palu gada. Tapi ternyata aku disuruh jualan CD. Disuruh jualan kaset guys. Jadi itu benar-benar gebrakan untuk aku ya. Tapi makasih karena selalu benar-benar blow my mind karena dengan kreativitas dan keunikan yang kalian punya, karena aku bangga banget sebenarnya. Aduh, sebenarnya agak malu ya dan agak enggak deng. Aku tuh enggak biasa kayak gini kan, karena pasti si Jesse Pace ini pasti jadi Jesse sayang dan cinta sama aku. Pasti dia kayak gitu nih GR dia. Tapi memang iya sih 20%. Enggak beneran. Jadi makasih, aku bangga banget punya Jesse Pace karena juga kalian tuh benar, aku nggak bisa jadi di rapper sekarang tanpa ada Jesse Pace juga. Dengan apa ya, aku malah berpikir branding dan image aku yang sekarang tuh malah dibantu perlahan-lahan dari Jesse Nessy awalnya. Jadi makasih untuk bantuannya juga. Kita sudah 6 tahun berada di sini, melangkahkan kaki kita di panggung kancah pre-idolan ini. Jadi terima kasih banget ya. Pokoknya kalian kalau effort mah gak usah diraguin lah, kacilah. Jadi terima kasih ya Jesse Pace. Semoga apa yang kita impikan dan usahakan tahun ini semoga bisa tercapai ya. Amin. Terima kasih. Terus untuk yang di luar Jesse Nessy juga yang dukung aku, makasih ya karena sudah mempercayai aku untuk menjadi Oshi kamu. Orang yang kamu mempercayai untuk mengikuti keseharian aku, menemani kamu, siapa tahu kalau misalnya hari kamu lagi hampa sahampa kolam yang tak ada airnya. Jadi terima kasih banget karena sudah membantu Jesse sampai saat ini menjadi aku yang sekarang. Jadi terima kasih ya. Aku benar-benar apa ya, to be honest, salah satu aku bertani sih juga karena kalian juga gitu loh. Jadi benar-benar kayak nggak tahu kalau misalnya gak ada kalian tuh kayak nggak tahu mau jadi apa gitu loh, ya nggak sih, ya kan. Member juga biasa kayak gitu. Jadi makasih ya, gak mau nangis. Enggak. Lebay aja. Ya, jadi makasih ya yang untuk udah dukung Jesse sampai sekarang. Makasih. Yang buat di Zoom.
makasih ya. Terus makasih juga yang udah nonton hari ini. Aku juga seneng banget kemarin meet and greet dan Tusha tuh banyak banget yang bilang kayak, Jessie aku Ferif gitu, kayak aku seneng banget. Kalian tuh excited banget bisa nonton teater, bisa nonton SS aku. Jadi kayak seneng banget bisa, ternyata tuh ada orang yang excited ketemu gue gitu loh. Jadi agak iya. Jadi makasih ya karena udah kayak excited banget kayak semangat. Ya pun semangat juga sih. Enggak. Di makasih ya udah kayak excited banget untuk ketemu aku, udah dukung aku sampai sekarang. Itu kayak bener-bener gebrakan banget. Ya, terus untuk yang di Zoom juga makasih ya udah menjadi orang-orang tergercep yang mendapatkan kaos berdi t-shirt aku, walaupun mungkin tahun ini agak alay dikit ya. Tapi makasih udah tetap mau samaan sama aku, bener-bener kayak selalu mau ikutin apa yang aku sedang lakukan. Jadi terima kasih ya. Buat kamu sendiri, buat aku Jess. Ya. Buat aku iya lagi. Buat aku semoga yang pertama ya sehat-sehat. Terus yang kedua, semoga aku makin seneng di sini, makin bahagia juga karena semoga aku makin menemukan alasan untuk bisa bertahan di sini dan bisa bikin aku seneng juga di sini gitu kan. Jadi aku harap juga lihat aku ya, karena aku enggak akan, aku akan, aduh lebay ya kalau nangisnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo nangis. Perundung. Jadi semoga aku bisa membanggakan yang udah dukung aku, semoga aku bisa semakin terlihat lagi, dan semoga kita bisa guncangkan panggung Sosenkyo tahun ini. Dan amin. Dan makasih juga karena kemarin benar-benar kayak unexpected banget untuk aku, karena teman-teman aku udah dipanggil tapi kayak kenapa aku belum, tapi ternyata ada hal yang gak kepikiran sama aku gitu loh. Jadi benar-benar itu udah melampaui apa yang aku harapkan. Jadi makasih banget. Semoga aku bisa terus membanggakan kalian dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga aku gak asbun. 19 tahun gak boleh asbun lagi. Dan semoga aku bisa semakin jago performnya. Semoga aku bisa selalu menampilkan performance yang terbaik untuk kalian semua. Semoga kalian selalu puas dengan semuanya yang aku punya, segala aspek yang ada di dalam diri aku, mau itu fan service, performance, dan segala macam. Jadi aku harap kalian bisa seterusnya bangga sama aku, karena aku akan berusaha juga untuk membanggakan kalian. Jadi mohon dukungannya selalu, karena aku akan, I'm planning to be stay a lot longer than you expected. So, aku akan selalu ada di sini, jangan takut ya. Terima kasih, mohon dukungannya. Semangat Cici. Semangat Cici. Semangat. Semangat terus. Makasih ya. Gemes banget sih Irus. Irus. Call me Irus from now. Oke. Irus, kita foto bareng ya. Dulu gak sih? Foto. Aduh. Kakak Jawa, terima kasih sekali lagi untuk kuenya yang ungu ini ya. Foto sama yang zoom dulu ya. Oke. Ini kalau foto kayak gini nggak perlu ngomong apa-apa kan, senyum aja kan, yang cantik aja. Oke.
Oke. Oke. Ngomongnya mau apa nih? Ngomong dong, ngomong. Ngomong. Jess, Jess, Jess Sigma, gitu mau enggak? La, pimpin ya, La. Oke. Jess, Jess, Jess Sigma ya. Posisinya gimana, Jess? Kasih tahu. Gini. Oke. Yang enggak mewing, ini kan nanti kan ada fotonya keluar keluar satu-satu. Ada yang baru. Fotografer bagus. Raha. Selalu ada aja gebrakan ya. JOT, JOT. Jess, Jess, Jess Sigma gitu ya. Oke. Okay. Posenya mewing ya. Dipakai boleh enggak topinya? Boleh. Makasih ya. Yuk, tunjukkan senyum terbaikmu ya. Tunjukkan miwing terbaikmu ya. Siap. Mau mau apa? Kan udah gue percayain lu untuk pimpin lah. Oke, 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 oke. Ini dia saatnya. Oke, satu, dua, tiga. Jess, Jess, Jessica. Kurang semangat deh. Iya, yang semangat. Yang gak semangat dibotakin kata Jessie. Wait. Wait. Oke, sekali lagi ya. Satu, satu dua, tiga. Jess, Jess, Jessica. Kali ini kita video ya guys. Oh. Oke. Okay. Yes, yes, yes. Bisa. Ulang boleh enggak? Ulang 1 2 3 dulu kali. Tadi dia sih bilang bagusan enggak usah pakai 1 2 3. Jadi gua pelan-pelan 1 2. Maaf ya. Oke, pakai 1 2 3 biar ada abi-abi. Abang. Oke, okay. Satu, dua, tiga. Yes, yes, Jessica. Om Yumi. Wow. Gen 7, kita sudah menampakkan kaki kita 6 tahun loh di sini. Wah. Wow. Wow. Sehat-sehat. Yay. Congratulations, happy birthday Cidesi dan selamat 6 tahun untuk generasi 7. Demikian pertunjukan Seifuku no Me, Tunas di Balik Seragam telah berakhir. Huhu. Tapi tenang, perjuangan kami semua sebagai member JKT48 tidak akan berakhir begitu cepat. Dan marilah kita meraih mimpi bersama-sama dan tunggu gebrakan yang akan datang ke depannya. Maka dari itu semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke, okay, kalau gitu semuanya, izinkan kami untuk memberikan salam sekali lagi. Terima kasih. Thank you. Thank you, guys. Istirahat ya. Terima kasih guys. Pasti dari kemarin kan event. Bye. Bye. See you. Dadah. Bye-bye. Thank you guys. Makasih. Makasih. Makasih ya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Makasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Bye bye. See you. Dadah, makasih. Terima kasih. Thank you, yeah. Thank you. Bye bye. Dadah, thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you, ya. Thank you. Bye bye. Makasih. Makasih. Thank you, ya. Makasih. Makasih. Thank you. Thank you udah nonton ya. Makasih guys. Ya. Makasih ya Kak, bye-bye. Jebio, 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 jebio. Telah menyaksikan pertunjukan Tunasi Balik Seragam JKT48 oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Nantikan terus schedule berikutnya dari JKT48 ya. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket Birthday to Shot bersama aku dan Cekica, dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas ya. Semuanya selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Jessie, terima kasih ya. Bye-bye.